اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Hendaklah berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin. Pegang kepada sunnatul khulafai rasyidin yang <سؤال> tertunjuki setelahku kata Rasulullah. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Sesungguhnya berpegang kepada sunnah adalah amalan yang agung di sisi Allah Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah di mana orang yang berpegang kepada sunnah menjadi terpencil, menjadi terasing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda innal islama bada'a ghariban wa saya'udu kama bada fatubalil lil ghuraba sesungguhnya islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi terasing. Maka berbahagialah kata Rasulullah, Tuba, sebuah pohon di surga untuk orang-orang yang terasing." Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam satu riwayat al nas. "Orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari urusan agama ini." Dan Rasul kita yang mulia Alai salatu wassalam mengabarkan bahwa di akhir zaman akan ada hari-hari yang penuh kesabaran yang berpegang kepada agamanya. Maka seperti berpegang kepada bara api. Beliau bersabda, Fa'inna sabar Di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Al-mutamasik bidinihi kalqabid alal jamar. Orang yang berpegang kepada agamanya, dia seperti berpegang kepada bara api, kata Rasulullah. Begitu beratnya. Namun Rasulullah bersabda, Al-amilu fih. Orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu. Yang mengamalkan ajaran Rasulullah di zaman itu. Ka'ajril khamsina minkum. Pahalanya sama dengan 50 orang sahabat Rasulullah Wasallam. Akhal iman a'azani Allah Sesungguhnya berpegang kepada sunnah Adalah merupakan pertanda kecintaan seorang hamba kepada rasulnya Bukankah Allah berfirman Qul ing kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni Allah Wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim Katakan hai hey Muhammad jika kalian memang benar orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah Aku, kata Rasulullah. Ikutilah Aku, niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan mencintai kamu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ali Imran ayat 31. Ummat al-Islam a'azan Betapa bahagianya seorang hamba ketika ia diberikan nikmat sunnah. Betapa gembiranya seorang hamba ketika ia bisa melaksanakan sunnah Rasulis Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih mereka yang membela sunnah. Betapa agung pahala mereka. Bahkan para ulama mengatakan itu termasuk jihad yang agung. Sampai-sampai gurunya Imam Bukhari berkata, yaitu yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi. ad anis sunnah ahabbu ilayya min al min ad-darbi bis Membela sunnah lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang dan panah di jalan Allah. Lalu ada seseorang berkata, Wahai Imam Yahya, bukankah orang yang berjihad dengan pedang dan panah ia telah melelahkan dirinya dan mengorbankan jiwa raganya ternyata membela sunnah lebih tinggi kata Yahya bin Yahya ya bahkan jauh sekali derajatnya inaam ya akal islam setiap orang bisa mengangkat senjata untuk berpegang untuk berjihad di jalan Allah tapi tidak setiap orang mampu untuk berpegang kepada sunnah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, terlebih di zaman ketika orang yang beramal dengan sunnah dianggap orang-orang yang tersesat jalan. Di sanalah pahala begitu besar. Berkali-kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itulah para ulama menganggap bahwasannya berpegang atau berjihad dengan membela sunnah adalah jihadul khasah. jihadnya orang-orang yang khusus. Tidak setiap orang mampu akhwal Islam karena dia harus menghadapi cercaan manusia. Dia harus menghadapi cibiran manusia. Tuduhan-tuduhan, dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan berbagai macam, tuduhan-tuduhan keji. Namun ketika seseorang bersabar, disitulah Allah akan membeli dia dan memberikan pertolongan kepada dia. Ummat al-Islam wa iyyakum. Oleh karena itulah Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam menyebutkan dalam hadis-hadis sahihnya akan besarnya pahala orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya berpegang kepada sunnah adalah merupakan solusi daripada perpecahan umat Islam. Beliau bersabda dalam sebuah wasiat beliau yang membuat para sahabat menangis beliau bersabda di antaranya usikum bitaqwallah was-sam'i wattaa'ah fa innu ta'amaru 'alaikum 'abdun Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya sekalipun, fa innahu man karena kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang hidup nanti, fa akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Lalu Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku." Itulah sunnah Rasulullah sebagai perahu Nabi Nuh, siapa yang naik ia akan selamat dan siapa yang tidak naik ia akan binasa. "Fa'alaikum bi sunnati," kata Rasulullah. Hendaklah berpegang kepada sunnahku Wa sunnatil khulafai rasyidin Dan berpegang kepada sunnatul khulafai rasyidin Yang tertunjuki setelahku kata Rasulullah Wa iyaakum wa muhdathatil umur Dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah karena kata Rasulullah setiap yang tiada adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummat al Islam sesungguhnya berpegang dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah saya sebutkan tadi termasuk jihad yang agung oleh karena itu Allah subhanahu wa taala menyebut bahwa berdakwah dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, tuti'il kafirina wajahidhum jihad jihadan kabira." Janganlah kalian mentaati orang-orang kafir itu kata Allah. Akan tetapi jai jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ayat ini turun di kota Mekah. Sebelum Rasulullah hijrah dan sebelum diwajibkan jihad perang, Allah menyebutkan bahwasanya berdakwah dengan Al-Quran adalah merupakan jihad yang besar. Tidak mungkin, ya Ahli, kita mendakwahkan manusia kepada Al-Quran bila kita tidak memahamkan mereka terhadap sunnah dan hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita bisa memahami Al-Quran dengan lurus tanpa memahami hadis-hadis Nabi yang merupakan sunnah-sunnah Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut di sini sebagai jihad yang besar subhanallah. Oleh karena itu Al Imam Ibnu Qayyim berkata, "Al jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'ala al jihadi bis sayfi was sinan." Berjihad dengan hujah, dengan ilmu dan keterangan. Itu lebih dikedepankan kata beliau daripada berjihad dengan pedang dan panah. Bukan berarti jihad dengan pedang dan panah tidak ada ya akhi. Akan tetapi inilah asas jihad. Rasulullah memulai jihad dengan ilmu dan keterangan. Belumlah pada waktu Rasulullah di kota Mekah jihad dengan pedang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi yang diwajibkan oleh Allah adalah jihad dengan ilm, dengan hujah, dengan keterangan ya umat al-Islam. Maka kewajiban kita ya umat islam setiap kita harus berusaha untuk mengajak kaum muslimin yang mereka men belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ajak mereka karena ini termasuk jihad yang besar ya akal Islam. Setiap kita harus ada berusaha keinginan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang ingin merusak sunnah, yang ingin menolak sunnah, dari orang-orang yang menyimpang darinya. Karena ia adalah merupakan jihad yang besar, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ummatul al Islam. Rasul kita yang mulia Wasallam mengabarkan bahwa umat Islam kelak akan berpecah belah. Beliau bersabda satafariqu hadhil ummah ala 370 firqah kulluhum illa Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 semuanya masuk neraka. 73 itu semuanya masuk neraka kata Rasulullah kecuali satu saja siapa itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan hadis itu Hasan dengan beberapa jalannya ma ana alaihi wa ashabi yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah apa yang membuat mereka berpecah Naam akidah mereka berbeda-beda. Walaupun Al-Quran mereka satu, walaupun hadis mereka satu, tapi ketika difahami dengan pemahaman yang salah, akan muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidakkah kita lihat bagaimana munculnya firqah-firqah sesat di awal-awal Islam, kaum khawarij, yang memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Mereka mengatakan bahwa Ali tidak berhukum dan hukum Allah, lalu mereka berkata inil hukmu illa lillah hukum itu hanyalah milik Allah lalu mereka membawakan ayat wamalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir ketika Ali terjadi perdamaian dengan Muawiyah Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin Al As Orang-orang khawarij mengatakan Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan hukum itu milik Allah katanya. Sedangkan orang yang berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Demikian pemahaman yang sangat dangkal ya akhi. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Tetapi mereka pahami dengan pemahaman-pemahaman sendiri. Akhal Islam a'azani Allah. Perpecahan umat Islam ini Ternyata di balik semua itu adalah merupakan jasa-jasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dia Abdullah bin Sabak. Ketika Abdullah bin Sabak seorang Yahudi pura-pura masuk Islam, dia pun kemudian memperlihatkan kesalihan, dia pun kemudian ya akhal Islam berusaha untuk menebarkan racun-racunnya, dia memprovokasi masa menuduh Uthman bin Affan telah melakukan kedoliman kepada Ummahatul Mukminin sehingga kemudian terbakarlah dan panaslah hati orang-orang yang termakan oleh provokasi tersebut sehingga mereka pun melakukan demo besar-besaran ke kota Madinah yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman bin Affan kemudian Abdullah bin Sabak tak berhenti dia pun kemudian membuat sebuah pemikiran bahwasanya Ali bin Abi Talib adalah mak Tuhan, bahwasanya Ali bin Abi Talib lebih berhak dan paling berhak untuk menjadi khalifah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar telah mendolimi Ali, sehingga kemudian muncullah kelompok Sabaiyah yang mengatakan katanya Ali bin Abi Talib itu Tuhan. Dan pemikiran ini masih ada ya kal Islam. Mereka-mereka orang-orang Rafidah punya keyakinan bahwa Ali itu yang menghidupkan dan mematikan bahwa Ali katanya yang menegakkan hari kiamat bahwa Ali yang menghisap manusia kelak pada hari kiamat subhanallah ta'ala Allah ta'ala Allah 'uluwan kabira maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan ya akal Islam kemudian perpecahan tak tidak ter, tidak terhindarkan lagi karena semakin jauh dari masa kenabian Semakin banyak akhirnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Akhirnya apa ya akhi? Kebenaran pun semakin redup. Kebenaran pun semakin sedikit. Terlebih para pembela kebenaran barangkali di antara mereka banyak yang diam. Terlebih di zaman dahulu para pemimpin-pemimpin negeri. Ternyata para pembela-pembela pemikiran yang menyesatkan tersebut. Sehingga akhirnya apa ya akhi? ahlu sunnah pun menjadi sedikit bid'ah merajalela demikian pula kesesatan pun merajalela di saat itulah ketika seseorang berpegang kepada sunnah terasa begitu sangat beratnya terasa begitu panasnya namun di saat itulah pahala yang melimpah ruah Allah sediakan bagi mereka yang sabar di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد واله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امه الاسلام sesungguhnya mengenal kesesatan adalah perkara yang penting buat, buat umat Islam. Dahulu, Hudzaifah berkata, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani." Adalah dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku khawatir apabila aku jatuh kepada keburukan itu mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan penting bagi kita agar kita tidak jatuh kepada pemikiran-pemikiran tersebut ya akal Islam dengan itulah kita bisa membela sunnah dengan itulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil bukankah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan yang hak Pasangannya adalah batil. Kalau kita mengetahui kebatilan, kita akan mengetahui tentang hakikat kebenaran seperti Anda. Apabila hanya memakan yang manis-manis dari buah, Anda tidak mengenal bagaimana hebatnya manisnya buah tersebut. Tapi, ketika di sana Allah ciptakan man buah yang, yang masam, dan Anda merasakan bagaimana kecutnya masam daripada buah tersebut. Anda akan semakin tahu bahwa buah ini sangat manis sekali. Maka Allah sengaja ciptakan yang hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan, agar manusia bisa mengetahui dengan dari situ, mana yang hak dan mana yang batil, akan semakin tampaklah kebenaran ketika manusia membersihkan hatinya, membeningkan hatinya untuk melihat kebenaran itu sendiri. Akhul Islam, ya Allah kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan menunjuki diri-diri kita kepada kebenaran dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran dan itu yang senantiasa diminta oleh sebagian para sahabat sebagian disebutkan dalam sebuah doa yang maksur, yang dinisbatkan kepada Umar Allahumma arinal haqqo haqqo ya Allah perlihatkan kebenaran kepada kami sebagai sebuah kebenaran warzuqnat tibaah dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu warinal batila batila ya Allah perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan Warzuknat warhu dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu ya akal Islam berapa banyak orang yang melihat kebenaran menjadi batil. Berapa banyak orang yang melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Memang demikianlah syaitan untuk berusaha membungkus kebatilan dengan kata-kata yang indah. Mereka berani berdusta untuk membela kebatilan. <tuk> Naam ya akhal islam azan ya Allah wa iyakum. Inna Allah malaikatahu salluna ala al nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر اهل السنه في سوريا، اللهم اهزم الرافضه في سوريا وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهزمهم واهلكهم، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين